Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel Julika Hidroponik. Nah, kali ini kita sedang di kebun 2, kebun atas. Ini kita sedang melakukan aktivitas pindah tanam. Jadi pindah tanam kali ini yang ketiga kalinya, belum cuci sama sekali. Ini baru yang kedua. Dan belum juga cuci instalasi. Kemarin waktu pindah tanam kedua masih bagus, masih hasilnya, hasil panennya masih tetap sama seperti yang pertama. Ya. Jadi kalau seandainya kita mau cuci, semisal sudah parah, ini lumutnya sudah penuh semua, baru kita cuci ya. Nah, ini sedang dihitung untuk dipindahkan. Ini pindahkan ini. Dimasukkan ke lubang styrofoam di sumpal dengan busa ini, busa kasur. Biar irit, kita tidak menggunakan rock wall. Ya. Dan di sana ada instalasi. Ya, itu baru juga pindah tanam 1 minggu lah. Kita belum cuci juga. Masih bagus pertumbuhannya ya. Instalasi yang di sana itu sudah 5 atau 6. 6 jual. 6 kali pindah tanam. Belum cuci sama sekali. Dan masih kita tanam lagi. Jadi treatmentnya kita hanya nanti setelah panen otomatis airnya menyusut setengah. Kita tambahkan air sebanyak kemarin kan sebatas ini. Nah, kita tambahkan segitu lagi. Kita tambahkan nutrisi satu baknya 2 liter. Begitu saja terus panen lagi, begitu lagi kita tambahkan air, kita tambahkan nutrisi 2 liter. Sampai panen dan tidak tambahkan air lagi. Nanti setelah panennya lagi baru ditambahkan airnya. Ya. Ya begitu saja untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.